kamu gonyakan ngajak baku balang tamak Riki serang Susi Bonres kenten masih wenten taler pitaken-pitaken tentang kehamilan karena tema kita dina nemangke iki pendidikan anak dalam kandungan kenten. Oke, untuk Pak Dokter, taler niki sama Susi Bonres yang Riki jurusan Susi Adila. Ngecah, Pak. Yeah, maru orang tentang animadan hak hamil duluan nanti belajarnya jom cangcah, loh kan? Nih kencan yang dingin, apa? Makanya aslinya dingin hati. Biasanya yang cuma di pak ada deh gitu, pada ada macam macam pas ini kini, bu. Wih, orang jam 12 dia ni bopeng 6 yang ngecah, Pak. Oke, Pak Dokter, kita lanjutkan lagi. Niki pakai pisan, kita juga sementara di dari saya mau bertanya langsung niki secara interaktif nih ring 0819330042217 dari saya kemanten niki. Nah, niki wenten dalam pitaken niki saking sementara di jami di runuh niki Pak Dokter. Wenten yang menamakan dari dirinya Ibu Asri niki di runuh nggih. Pak Dokter, selamat siang Bapak Taler Mbok Susi Taler niki, selamat siang. Tiang mau tanya niki, tiang kebetulan niki lagi sedang hamil 5 bulan, tapi niki jarang gerak bayinya. Apakah sehat niki dok? Suksema. Iya. Langsung jawab. Jadi terima kasih Bu Asri di rumah. Yang untuk diketahui kehamilan yang mulai dirasakan gerakannya oleh ibunya adalah memang 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan itu memang terasa jarang. Dan ingat gerakan-gerakan itu ya salah satu mencirikan bagaimana kondisi bayi di dalam kandungan. Tapi saya yakin sih kalau sudah dirasain gerakan, karena dalam satu hari minimal sekali gerakannya 10 kali. Minimal 10 kali. Iya. Niki dalam usia 5 bulan niki dok. 5 bulan rata-rata pergerakannya seperti itu. Cuma memang gerakan anak yang 5 bulan ini masih halus. Kadang-kadang dia bergerak tidak dirasain sendirinya. Dan memang untuk memastikan yang memang harus dilakukan pemeriksaan bayinya sehat atau tidak. Jadi dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi kita kan tahu di dalamnya kondisi bayi itu sebenarnya kayak bagaimana. Jadi apa sing gini Bu Astri ini supaya tidak terlalu khawatir, cemas, lebih bagus untuk dilakukan pemeriksaan. Susi nalar nih badan ultrasonografi. Apa benar itu? Badan, jadi sing nalang ultrasonografi. Une de ultra. Ultra. Susono. Susono. Grafi itu USG gitu jadi dah. Oke. Ultrasonografi ada nih tu. Dalam istilahan biasa dekat USG gitu. Itu benar-benar apa dokter ni? Kenalang boleh lah. Artinya itu buat ultrasonografi. Apa baru masih nawang usah berkena-kena. Oh, ne, badan singkatannya USG. Baru masih nawang masih apa? Nah, mungkin sebentar dijangi. Sekali Ibu Asri, saya Bateri Runo, semua sampun nyaringin bahwa memang benar sekali ini kepergerakan bayi yang masih berumur 5 bulan itu masih sangat halus sekali gerakannya. Kita baru dokter ni. Yang ingin Susi kaya bergerak, itu sih uang takutnya kayaknya memennya nyai waktu waktu beli ngamal ya bergerak jinnya masih sih. Woi bergerak. Adik itu? Kedinyak. Rasanya mana? Kini boleh terbalik dalam rumah kini. Kira-kira memang ada tinjak ini dok kira. Udah kandungan, mesti koda kian jahil ni. Sementara itu yang dalam niki sana buat Ibu Asri, mudah-mudahan niki segera diperiksakan. Tetapi dari prediksi Pak Dokter, niki masih dalam boleh status biasa-biasa saja dokter G. Tetapi kalau lebih dari umur 5 bulan ke atas, kalau agak pergerakannya juga tidak begitu signifikan, perlu di USG. Dan juga perlu saya tambahin untuk ilmu yang pengetahuan bahwa komunikasi bayi di dalam kandungan sudah mulai terjadi. Dan komunikasi awal adalah melalui gerakan-gerakannya. Kalau sudah lahir,
melalui tangisan. Ketambah besar melalui suara yang bisa dimengerti. Ini harus dipahami bentuk komunikasi. Nah, komunikasi ini penting ya. Kadang-kadang ibu orang tuanya ini yang sedang anu cuek ya. Padahal itu adalah memberikan pesan. Begini. Kalau kita ya dalam hal ini ibu yang sedang hamil merasakan gerakan anak yang menyakitkan, berarti anak ini dalam kondisi tidak nyaman. Ibunya harus cepat introspeksi, apa sih yang menyebabkan kok bayi saya di dalam tidak nyaman kalau gerakannya membuat ibunya sakit. Nah, karena bentuk komunikasi bayi dari gerakan, gerakan ini membuat ibunya nyaman, gerakan membuat ibunya sakit. Kalau sakit pasti ada sesuatu hal yang membuat bayi di dalam kamar tidak nyaman. Misalnya coba deh ke tempat-tempat yang ramai. Pasti bayinya tidak nyaman. Ribut, keributan, enggak nyaman dia. Ibunya sedang marah-marah, enggak nyaman dia. Pasti ditendang. Seolah-olah anak ini ngasih tahu ibunya, "Bu, beje uyut," gitu misalnya. "Bu, jangan diajak saya di tempat ramai, ayo pulang," gitu. Gerakannya menyakitkan. Dan gerakan yang halus yang membuat ibunya nyaman, biasanya bayi itu nyaman. Coba diajak sembahyang. Pasti nyaman gerakannya halus ya. Kalau gerakannya halus, bayinya itu senang hatinya di dalam. Itu gerakannya ini. Ini pun juga kita memang harus menyadari selaku ibu, kalau gerakannya menyakitkan, ingat, ada apa ini kok bayi saya sampai nendang-nendang saya sehingga saya terasa kesakitan. Biasanya ibunya yang saya dari pasien-pasien ya, komunikasi yang masih lemah, dianggap bahwa bayi di dalam kandungan tidak bisa berkomunikasi, padahal dia mendengar, bisa, dia sudah mendengar. Dan justru hal ini secara fungsi di dalam tubuh bayi sudah terkoordinasi, baik pikiran, otaknya, semuanya ini sudah terkoordinasi di atas umur 6 bulan. Makanya kalau di Bali di atas umur itu 6 bulan itu dilakukan upacara menggedong-gedongan. Ini yang sebenarnya makna dari menggedong-gedongan ini, Pak. Sudah terkoordinasi, sudah lengkap ya. Tinggal proses penyempurnaan lebih tinggi tuh, di situ yoganya lebih betar-betar. Nah, begitu katanya. Ini memang harus menjadi perhatian. Kemudian komunikasi yang dibangun oleh seorang ibu harus secara terus-menerus dibangun. Ketika ibunya mengeluh rasa sakit, misalnya, komunikasi sama anak, "Dek, tolong ibu gerakannya sakit," misalnya gitu. Pasti sering akan mengeluh susah tidur. "Dek, bantu ibu ya supaya ibu bisa istirahat, karena istirahat ini penting loh juga untuk adik." Inilah bentuk komunikasi-komunikasi yang sederhana, yang dibangun, the cuekingan. Siapapun juga kalau kita cuekin, nggak suka dia. Kemudian kita lepaskan energi-energi yang negatif, nggak suka dia. Apa terus yang terjadi? Kalau dari awal energi negatif, muncullah keguguran. Dari awal terus energi negatif, muncullah lahir prematur. Ini nggak suka di dalam. Berarti bayi yang lahir prematur itu ada sebab-sebab sebelumnya. Salah satu faktor stres tinggi sekali. Stres seorang ibu ini penting. Sehingga bagaimana kita selaku suami pendampingnya harus memberikan suasana yang nyaman. Ibunya harus juga menciptakan dirinya supaya nyaman. Berdikin, mengeluh. Sama seperti misalnya bapu kalau di rumah ya, kurnani terus main-main, ngomong, main-main, mengeluh dong kan? Pasti mau kita pesu dan tuh main. Begitu pun juga anak kita ketika di rumahnya di dalam kandungan, ibunya sedikit-sedikit mengeluh gini-gini, enggak suka dia. Keluarlah dia lebih dahulu, itu namanya lahir prematur. Jadi disinilah perlu dijaga pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dari seorang ibu yang sedang hamil. Itu nyen Susi. Makanya nyai bimbingan dari nak luk pebedikin nyai mengeluh. Lagu tesan nyai nak luk pebedik-bedik mengeluh. Itu sing tadi pangsing bimbingan lengelap anak lekat muda istilahnya bahasa kedokteran itu prematur tadi lekat muda nama nak liu itu faktor stres. Jadi pesing tadi stres-stres yang kalau ingetan yang bapak ngorain nyanane
Oh, menua si liwa si niki pertanyaan niki. Oh, entar malah pertanyaan Mimi. Kena apa tadi libati ya waktu ni pemerintah ganti masih niki. Nih, sana mangga di tengah sanggup di mana ring 0819330417 mangga nanti ring SMS kemana niki ring SMS sampai nanti hampir di atas 10 niki nanti SMS niki. Sana nggak kena niki. Nih, sana mangga di tengah sanggup di mana niki ring 0819330417. Om Swastiastu. Ini, ah, dari sang Susi sahabatnya baru nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu Eli, Ibu Eli di sayuran ya? Iya. Oke, Ibu Eli di sayuran. Sukses memuali. Iya, Ibu Eli di sayuran ini menanyakan napi kira-kira penyebabnya bayi ke lahir kuning gitu ya. Iya, terima kasih. Bayi yang baru lahir ya Bu Eli ya, bayi yang baru lahir memang organ salah satu organ di dalam liver, hati ini belum berkembang sempurna. Proses perkembangan sempurnanya itu sangat diperlukan adalah apa vitamin D dari sinar matahari. Sehingga sering diarahkan, disarankan ketika lahir sering-seringlah berjemur. Ampun, kalau itu tiang akad cuma segini nanti sekalian dijawab kali ini ya. Kita terima satu penelpon lagi nih, nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Enggih Rajang siang. Selamat pagi siang. Nggih. Kang ke Pak Dokter dari ketemu. Nggih. Penanggapan ya. Kan ada orang yang ngambil kan. Untuk mengetahui jenis kelaminnya apakah itu laki atau perempuan tanpa melalui USG. Ya, kadang-kadang kalau untuk beban biaya kan tidak melakukan USG ya. Hanya mengetahui bentuk-bentuk kandungannya itu ya. Bagaimana apakah bentuk kandungannya ini bulat lonjong atau bulat biasa? Waktu anak kamu nanti perempuan, anak kamu nanti laki-laki. Itu bagaimana, betul atau tidak ya? Oke, okay. Yeah. Terima kasih banyak Niki. Niki Pak Dokter, setelah kita menerima penelpon dua orang tadi, yang pertama dari Ibu Eli di sayuran, tadi baru separuh Niki dijawab sama Pak Dokter Ampun yang potong karena ada penelpon masuk. Niki, terus yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal jenis kelamin daripada bayi yang ada di dalam kandungan sesuai dengan mitos yang berlaku di masyarakat dengan melihat bentuk kandungannya bunter atau lonjong atau apakah itu bisa diprediksi Pak Dokter gitu. Oke, lanjutkan dong untuk bayi kuningnya Pak Dokter. Iya, bayi kuning memang rata-rata untuk bayi ya ini yang alami ya, yang normal. Jadi sebelum 2 minggu memang rata-rata memang kuning karena memang levelnya belum berkembang sempurna. Proses perkembangan untuk kesempurnaannya ini memang dibutuhkan apa vitamin D yang didapatkan dari sinar ultraviolet dan sinar matahari. Karena sinar matahari itu jangan lewat jam 10 jam 9 itu jam 12. Yang 12 gosong pakai jari nyai begitu dari ini. Kalau di bawah jam 10 Jadi nyai ngelapana ya jemuh inyahang panaki gitu artinya dok deh kedisi dok enak inyahang. Dan juga ketika hal ini tetap menetap terus terjadi setelah 2 minggu tolong deh diperiksakan ke dokter anak, biasanya akan terjadi peningkatan fungsi dari levernya di mana produk bilirubinnya yang di sana sudah terjadi peningkatan ini dan itu biasanya pengobatannya sederhana dengan penyinaran juga. Nah, disinarin dia, ada alatnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak ujung-ujung bahwa itu suatu penyakit yang memang harus terlalu ditakutkan. Iya. Nah, terus kemudian untuk Pak dari Pak Sumping ya. Nah, Pak Sumping, memang banyak
banyak yang saya dengar di masyarakat, keyakinan-keyakinan, dan salah satunya yang juga saya dapat adalah ketika gerakannya dominan di sebelah kanan, laki-laki. Ketika gerakannya di kiri, ya apa, perempuan. Sehingga ini pun juga ada kaitannya. Ketika lahir, makanya di kepercayaan Hindu, kalau lahir anaknya laki-laki, nanam ari-ari itu di sebelah kanan. Nanam ari-ari yang panah melo di sebelah kiri. Ini keyakinan. Iya, ya, karena sesuai dengan gerakannya itu. Nah, ini yang memang kita dalam, tapi saya belum bisa membuktikan untuk hal itu, karena untuk kalau kita ngomong secara medis semuanya memang harus berdasarkan analisa ilmiah. Tapi inilah pandangan masyarakat. Tapi yang pasti jelas dengan melihat USG itu sudah, USG pun juga sering ya kita mendapatkan informasi yang tidak tepat dari USG. Di USG katanya perempuan ternyata lahir minggu nggak angkep banget dan lain sebagainya. Yang jelas, yang pasti, yang single lo muani. Daduan itu pasti. Pasti muani gitu. Ya kecuali Susi tidak benar-benar angke muani, apa lo apa muani tidak memangnya sing awang anak jantung deh kena di USG sebabnya gitu. Dan kerana cari Susi gini adanya. Oke, luar biasa, di tengah keseriusan kita ada guyuran-guyuran seperti ini. Ini adalah salah satu juga pembelajaran karena banyak sekali respon masyarakat Kabupaten Buleleng sekarang yang lagi mendengarkan Singaraja FM dengan adanya kehadirannya Pak Dokter, dengan kehadirannya Susi Bondres juga. Banyak sekali SMS dan WA masuk ke HP Tiang ini. Niki Wenten, tolong Niki, Pak Dokter, Tiang jagi metaken ye. Tiang lagi hamil, tapi bila berjalan punike sering merasa daerah kandungan Tiang ini ke merasa sakit, dan sering bila sore ini ke merasa sesak, Pak Dokter. Umur kehamilan berapa bulan? Niki tidak dijelaskan, Niki untuk 0828 Niki umur kehamilannya berapa bulan, Niki? Biasanya. Ya. Jadi begini, bisa saya sampaikan bahwa kehamilan, ingat loh. Kehamilan ini adalah sebuah anugerah, ya. Dan memang hamil ini tidak mengenakan. Ingatkan bro, hamil tidak mengenakan. Dan kalau kita ada yang ngomong ke masalah itu, bukan misalnya enak dari lipin aja beli nggak? Apalagi beli bang enak. Nah, ini apa namanya, ketika hamil, ya memang kalau sudah hamil yang sudah di atas 6 bulan sudah mulai ya dengan beban yang meningkat, berat badan ibu yang meningkat, ya penekanannya sudah mulai di bawah, ya 7 bulan 8 itu sudah di bawah, pasti terasa susah, duduk susah, ya tidur juga susah, tidur pun juga kalau kita mengadak pasti sudah nggak bisa, mulai terasa sesak. Tapi kalau sesak ibu hamil di atas 7 bulan itu biasa dalam keadaan apa, nafasnya pendek-pendek, ya nafasnya pendek-pendek, dan sesak memang harus dipastikan bahwa sesak itu memang bukan karena penyakit, dan sering memang yang kita takutkan adalah adanya penyakit jantung pada kehamilan, biasanya dikarenakan sesak, ya. Nah, ini memang harus perlu melakukan sebuah pemeriksaan. Tetapi secara umum sebagian besar sesak yang dikeluhkan ibunya itu adalah sesak yang normal. Ya, Niki masa kehamilannya 7 bulan dok sudah di. Cocok. Memang seperti itu dok ya. 7 bulan ya sudah bebannya sudah meningkat, berat badannya sudah meningkat, beban bayi sudah meningkat. Apalagi ibunya ini satu tidak suka olahraga misalnya. Kedua, dalam kondisi kehidupannya minta maaf, sering mengeluh, pasti menjadi beban sekali. Sekarang jalan keluarnya kembali lagi seperti pembicara kita tadi, kok berdikin ngeluh, tetapi tetap syukurin. Dan jelas ketahui bahwa ini bukan penyakit, syukuri. Ani jeje hanu kan kada ada penyakit nih. Ya. Jadi ane biasanya engal tinggal pasti ini mau ane. Oh, di mana beri ane lawan aduh kini ane repot ya, bau kasih kini sih.
Karena itu rasanya tanggung jawab, tapi sebagai bahwasanya Pak Dokter harus bersinergi raga antara suami dan istri. Karena istri sakit, suami akan ikut merasakan. Betul. Begitu juga sebaliknya, untuk menimbulkan rasa nyaman di kehamilan-kehamilan ibu-ibu ini. Gitu maksudnya nyaman, Susi. Oke, dikit, talar, benten.